بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب النهي عن سب الريح larangan mencaci angin, larangan mencerca angin, seorang mukmin di antara kesempurnaan keimanan mereka terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka istislam dengan apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, di mana mereka senantiasa menjadikan segala sesuatu yang terjadi dan yang menimpa mereka, baik kebaikan maupun keburukan, maka mereka jadikan itu sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka seorang muslim yang sempurna dalam keimanannya terhadap qadar Allah subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari dua keadaan. Imma iyakuna sabiran, wa imma iyakuna syakiran. Dia menjadi orang yang bersabar, ataukah menjadi orang yang bersyukur. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin. Semua urusannya baik, semua perkaranya baik. Dan ini tidak akan didapatkan kecuali bagi seorang mukmin. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar. Dan itu kebaikan bagi dia. Dan tatkala dia mendapatkan kenikmatan, hal-hal yang menggembirakan dia, maka dia pun membalasnya dengan rasa syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah kebaikan bagi dia. Sebab dia yakin bahwa apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, semuanya telah
dicatat dan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim harus meyakini itu, bahwa tidak satupun yang terjadi di alam semesta ini melainkan sudah menjadi ketetapan Allah. Tidak akan keluar sedikit pun. Apapun yang terjadi, khairuha wa syarruha, kebaikan dan keburukan. Wa fi sahih Muslim min hadits Abdullah bin Amr bin Al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala kataballahu azza wa jal maqadir kullil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan, telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50 ribu tahun yang lalu. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula apa yang telah menjadi ketetapan Allah wa azza wa jal, di mana Allah menggerakkan alam semesta ini. Matahari silih berganti dengan bulan. Siang dan malam silih berganti. Demikian pula terjadinya perubahan cuaca dari musim panas jadi musim dingin, musim semi, musim gugur, ataukah musim kemarau dan musim penghujan. Ini semua juga telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan semua itu. Allah yang menetapkan semua itu. Dan ini merupakan kesempurnaan tauhidur rububiyah, di mana kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal penguasa seluruh alam semesta. Oleh karena itu, tatkala kita meyakini bahwa seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya dalam pantauan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jal menjadikan segala apa yang terjadi untuk diperhatikan oleh manusia agar hendaknya mereka jadikan sebagai ibrah, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menguasai seluruh jagat ini, sehingga apabila kalian hendak tunduk, tunduklah hanya kepada Allah. Tatkala kalian hendak beribadah, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lainnya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasy-syamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala malam dan siang, matahari dan bulan, janganlah kalian sujud kepada mereka. Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan kalian sujud kepada bulan, namun sujudlah kepada yang menciptakan mereka semuanya. Apabila kalian hendak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Rabbul Izzati yaqulu aidan fi kitabihil karim inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahar waqtilafil laili wan nahar wama anzalallah sahihan wama anzalallahu minas sama'i min ma'in
fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dari apa yang terjadi di jagat raya ini, dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya antara siang dan malam, naqasna fil ayah ikhwan, inna fi ikhtilaf, inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wal nahar, wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, demikian pula al-fulk allati tajri fil bahr, kapal-kapal yang berlayar di lautan, yang dimanfaatkan oleh manusia, dan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan berupa hujan, lalu kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan dari setiap makhluk-makhluk yang menyebar di muka bumi. Demikian pula terjadinya perubahan angin. Watasifiriyah. Wasahab, awan yang ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala antara langit dan bumi. Ini semua adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan demikian pula ayat-ayat yang lainnya, menjelaskan kepada kita bahwa seluruh alam semesta ini tunduk dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memerintahkan mereka kesana dan kemari, Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukan perubahan musim antara satu zaman di zaman yang lain. Sehingga apabila ada seorang yang mencerca apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu, maka kedudukannya dia mencerca yang telah menciptakannya, yang telah menetapkannya. Dalam hal ini Allah azza wa jalla. Contoh misal yang terjadi di kalangan makhluk. Walillahil mathalul a'la. Kalau ada seorang misalnya yang sedang membuat barang, entah itu meja misalnya. Dia membuat meja. Nah, maka dia berusaha untuk membuat meja tersebut sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuan dia. Lalu setelah dia membuat, maka ada seorang yang datang pada dia dan melihat kondisi meja tersebut. Orang ini mengatakan, wah meja ini jelek sekali, meja ini cepat rusak, dan seterusnya. Dia mencela hasil karyanya. Yang marah siapa? Ya tentunya yang membuatnya, iya kan? Ima dia merendah diri, ya memang saya belum pandai, belum mahir membuat meja. Ya, ataukah dia merasa dirinya mahir? Ketika ada yang mencela, dia akan marah. Nah, mungkin dia akan mengatakan, urusan apa kamu? Yang membuat saya sendiri. Nah, ada apa kamu mencela? Saya sudah berusaha demikian dan demikian seterusnya. Walhasil,
dia akan tersinggung. Karena dialah yang membuatnya. Maka seorang yang mencela apa yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal yang menciptakan semua itu, yang menundukkan semua itu, ketika dia mencelanya, mencerca, maka kedudukannya sama dengan yang dia cerca adalah yang menciptakannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sinilah rahasianya, kenapa Allah, kenapa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang muslim untuk mencela arif, mencela angin. Di sini beliau sebutkan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala an Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, dari Ubay bin Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian mencela, mencerca, menjelek-jelekkan ar-riha, angin itu. Karena mencelanya berarti mencela sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan bagaimanapun, memudaratkan kamu atau memberi manfaat kepada kamu, jangan engkau mencela tatkala angin yang datang padamu mendatangkan kemudaratan padamu. Angin sial misalnya. Ya. Atau dengan kata-kata yang semisalnya yang menunjukkan celaan. Lalu bagaimana kalau angin itu jelek? Misalnya mendatangkan kejelekan bagi seorang, memudaratkan seseorang. Apa yang harus dilakukan? Maka inilah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bimbingan dari beliau kepada umatnya. Qala fa idza ra'aytum ma takrahun, apabila kalian melihat apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak sukai dari angin tersebut mendatangkan kejelekan pada kalian, maka jangan kalian mencela. Faqulu, akan tetapi hendaklah kalian mengatakan, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang terdapat padanya dan kebaikan apa yang dia telah diperintahkannya. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan angin ini dan kejahatan apa yang ada padanya dan kejahatan apa yang telah dia diperintahkan dengannya. Shahahahu At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Faedah yang terpenting yang berkenaan tentang bab ini adalah larangan seorang untuk mencela angin. Yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab angin tersebut musakhar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menundukkannya.
dan yang menciptakannya. Para ulama telah menyebutkan illah, sebab kenapa seseorang dilarang untuk mencerca angin. Disebabkan karena mencerca angin berarti mencerca sang pencipta. Berarti demikian pula keadaannya apabila kita mencerca sesuatu yang lain selain dari angin yang akan mengantarkan cercaan tersebut kepada sang pencipta itu sendiri. Seperti mungkin kita mencela panasnya matahari. Lalu kita mencerca. Ataukah kita mencela turunnya hujan dan keadaannya. Lalu kita mencelanya. Dan tentunya di sini perlu kita bedakan antara babul ikhbar dan babus sad. Apabila seorang hanya sekedar mengabarkan, tidak jadi masalah. Misalnya kita mengatakan, hari ini panas. Matahari sangat panas sekali. Min babil ikhbar, abasa bidzalik. Tidak mengapa. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza ishtadda al-har fa'abridu bis-salah, fa inna shiddatal hurri min fihi jahannam." Apabila panas menyengat. Tidak apa-apa, babil ikhbar. Tayyib. Namun mencela tidak boleh secara mutlak. Dan ini pun termasuk dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan mencela masa. Allah azza wajalla dalam hadis qudsi menyatakan la tasubbud dahra. Fa inni ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Jangan kalian mencela masa. Karena akulah yang menciptakan masa itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang membolak-balikkan malam dan siang. Allah yang menetapkannya. Jangan kalian mencela. Nah. Dan di dalam hadis ini. Menjelaskan pula kepada kita. Bahwa segala apa yang terjadi. Telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk dalam kekuasaan Allah. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa angin makmurah. Diperintahkan. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya kemanapun Allah kehendaki. Kondisinya. Keadaannya, lembutnya angin atau kerasnya angin, itu semua yang memerintahkannya adalah Allah Azza wa Jal. Angin yang datang, lalu kemudian menyebabkan hancurnya rumah, menyebabkan porak-porandanya suatu negeri, yang membawa air, yang menyebabkan tsunami misalnya, dan yang lainnya. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkannya. Dengan hikmah yang Allah azza wa jal kehendaki. Dan di dalam hadis ini. Juga kita mendapatkan faedah. Bantahan terhadap. Al-Qadariyah. Al-Mu'tazilah. Yang mengingkari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan kejelekan. Allah tidak menciptakan kejelekan. Dan menyangka bahwa apa yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan. Lalu kemudian hasilnya
dari apa yang mereka katakan tersebut, mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau mereka menyatakan bahwa Allah menciptakan kejelekan, maka perbuatan-perbuatan manusia yang jelek ini, bagaimana mungkin Allah Azza wa Jal menakdirkannya, lalu kemudian Allah mengadabnya. Dan ini bertentangan dengan salah satu prinsip mereka, al-adl, prinsip Mu'tazilah. Dan ini batil. Dan ini adalah kebatilan. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan ketetapan terhadap seluruh yang terjadi. Apa saja yang terjadi, termasuk kebaikan dan keburukan, semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini, dalam doa ini disebutkan, wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi, kejahatan, kejelekan dari angin tersebut. Yang menggerakkan angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang angin tersebut mendatangkan kejelekan. Sehingga kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejelekan angin tersebut. Dan di dalam hadis ini, kita juga mendapatkan faedah dianjurkannya membaca doa ini. Dan menghindari as-sabt wasyatam. Menghindari celaan dan cercaan terhadap apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah. Meminta kebaikan dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa al-khair wasyarr innama huma fi yadillah. Kebaikan dan keburukan semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak satu pun dari makhluk ini yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali apabila Allah telah menetapkan. Dan tidak satu pun dari makhluk ini yang mampu mendatangkan kejelekan melainkan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya. Maka ini ikhwan fillah azakumullah yang tersebutkan dari fawaid hadis ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.